dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, saya resmikan Sodetan Ciliwung di Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta ini harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Sudah dicegat airnya itu di Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi. Tapi kan juga masih ada yang terus. Nah, di sini ada normalisasi Sungai Ciliwung. Kemudian ada banjir Kanal Timur. Kemudian yang sekarang ada sodetan Sungai Ciliwung plus penanganan pompa-pompa baik di Sungai Sentiong dan Sungai di Ancol dan di 13 sungai yang ada di DKI Jakarta. Itu pun baru mengurangi banjir kurang lebih 62%. Ini sudah dikerjakan kira-kira 11 tahun yang lalu. Menghabiskan biaya 1 triliun 150 miliar rupiah sepanjang 1,2 kilometer, 2 terowongan, dan bisa mengurangi banjir di 6 kelurahan. Tapi kan baru 62%, masih 38% yang harus dikerjakan. Normalisasi Sungai Ciliwung harus segera rampung. Dari 33 km yang ada baru selesai 16 km, sehingga masih tersisa 17 km. Ini saya minta Pak Menteri PU, Pak Gubernur bersama-sama untuk selesaikan ini, termasuk penanganan di 12 sungai yang mengalir melintasi DKI Jakarta juga harus dinormalisasi.